Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Alvin Hudayatama. Sekarang di video ini ingin memberikan edukasi tentang olahraga yang simpel dan bisa dilakukan di dalam rumah guys. Dengan adanya kejadian wabah corona ini, semoga kalian bisa mencegah virus corona tersebut dengan menguatkan imun tubuh kalian melalui olahraga yang cukup dan mudah dilakukan seperti di video kali ini guys. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya guys. Terima kasih, selamat menonton. Step pertama, pemanasan atau stretching ya guys. Pemanasan berfungsi untuk menyiapkan tubuh dan melakukan aktivitas fisik. Dan pemanasan bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh sebelum olahraga, sehingga tubuh akan mulai beradaptasi dengan meningkatkan intensitas gerakan yang akan dilakukan guys. Jadi pemanasan itu sangat penting ya guys, sebelum melakukan aktivitas berolahraga. Step kedua, jumping jacks ya guys. Jumping jacks adalah latihan kardio menggunakan oksigen untuk memenuhi kebutuhan energi dan menstimulasi otot-otot jantung. Jadi olahraga jumping jacks ini sangat bagus dalam menguatkan otot jantung ya guys. Step ketiga adalah high knees. High knees bertujuan untuk melatih pengangkatan lutut dan juga mendorong pergantian kaki atau leg turnover dengan cepat, sehingga otot kaki kita menjadi lebih fleksibel ya guys. Step keempat, strike leg running. Strike leg merupakan cara yang efektif untuk melatih forefoot strike, sembari mendorong pergantian kaki yang cepat dan memperbaiki koordinasi antara tubuh dan kaki guys. Step kelima, lancis ya guys. Lancis adalah salah satu pilihan olahraga yang bagus untuk membentuk kekuatan otot kaki dan bokong kalian. Bila dilakukan dengan benar dan rutin, maka sangat efektif untuk membakar kalori dengan cepat ya guys. Step ke-6, push up. Push up adalah kegiatan olahraga berguna untuk melatih otot yang mudah, hingga dapat dilakukan oleh semua orang, mulai dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa, untuk menjaga kebugaran dalam melakukan push up. Push up sendiri berfungsi untuk menguatkan otot bisep maupun trisep yang ada di otot tangan kalian. Step ke-7, dips. Dips adalah gerakan latihan dasar untuk melatih tubuh bagian atas. Gerakan ini sangat-sangat efektif untuk menambah massa otot kalian dan sekaligus meningkatkan kekuatan tubuh kalian ya guys. Step ke-8, sit up modification. Sit up modification merupakan salah satu jenis latihan olahraga yang simple dan melatih beragam otot, tidak hanya otot perut namun juga otot dada panggul, pinggang bawah maupun leher ya guys. Ke-9 adalah gelantung tekuk ya guys. Gelantung tekuk sangat efektif untuk melakukan otot perut, otot lengan maupun otot paha kalian guys.
Jadi gantung tekuk ini sangat efektif dalam melakukan gerakan olahraga, guys. Step ke 10, squat 30 detik. Squat adalah salah satu olahraga yang mudah dan efektif untuk membuat tubuh menjadi kuat. Dan squat ini sangat penting untuk menjaga tubuh kalian dan menjaga keseimbangan tubuh kalian, guys. Boleh coba di rumah, ini merupakan gerakan yang sangat mudah dilakukan di luar, di tempat umum maupun di rumah kalian, guys. Oke, guys, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua untuk kita sama-sama mencegah virus corona dalam melakukan olahraga yang rutin dan konsisten, ya guys. Ingat, guys, stay at home, lakukan olahraga ini. Jangan lupa subscribe channel ini, lalu share dan berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya, guys, dalam video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.